Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagai insan yang beriman, marilah kita sama-sama manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Atas karunia-Nya, kita semua telah diberikan kesehatan dan keselamatan hingga bisa berkumpul di tempat ini untuk mengikuti penyerahan SK 100% PNS Formasi tahun 2019 dan SK Pendidikan Khusus tahap kedua lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Hadirin kaum undangan yang berbahagia, pertama-tama saya ucapkan selamat kepada saudara-saudara sekalian yang menerima SK 100% dan SK P3KG tahap kedua. Momentum ini tentunya menjadi kebahagiaan dan kebanggaan sendiri bagi saudara-saudara sekalian setelah melalui berbagai proses yang panjang. Akhirnya penantian kalian terjawab pada hari ini. Nah, ini satu contoh yang buruk bagi ASN kita. Kedisiplinan utama kita ini digaji oleh negara, dibiayai oleh rakyat. Kita harus tunjukkan kedisiplinan, kita harus menggunakan 10 budaya malu sebagai peraturan negara. Nah, ini yang tidak ada pada diri saudara-saudara. Pada pukul 14.00, namun pukul 14.30 saya di sini tidak ada orang sama sekali. Ini bentuk kedisiplinan seperti apa yang mau kita terapkan. Saya sudah berulang kali sudah menyampaikan, dan ini adalah sebuah contoh yang buruk kinerja para ASN kita. Contoh buruk, janganlah saudara-saudara mengikuti itu. Yang baru menerima 100% SK, kita juga akan melakukan evaluasi setiap saat. Kalau seperti ini masih terus terjadi, setiap saat saya terus-menerus meneriakan kedisiplinan, disiplin. Saya berharap yang hari ini menerima SK 100%, walaupun P3K tahap 2 yang menerima SK, melaksanakan tugas dan tanggung jawab, bekerja secara profesional untuk melayani masyarakat. Jadi mungkin saja apa yang saya sampaikan untuk menjadi perhatian bersama kita, konsensus kita. Sekian dan terima kasih. Bilal dan Kepala Daya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka pada hari ini, Jumat tanggal 7 bulan Oktober tahun 2022, saya berpati kepada selatan dengan ini Desti, melantik saudara-saudara untuk menjadi PNS dalam lingkup Lintas Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Maluku Utara. Kami yakin dan percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada saudara-saudara dengan sebaik-baiknya.